Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali. Sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Kita mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Semua itu dipenuhi oleh nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sudah sepantasnya kita mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan dan semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana semoga kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku Seluk Beluk Alam Jin dan Syaitan, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas yaitu berkaitan dengan tempat bermalamnya syaitan, tempat menginapnya syaitan di dalam tubuh manusia. Yang mana dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Abu Hurairah. Idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastansir salasa marrat fa inna asy-syaitana yabitu ala khayashimihi. Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, hendaklah dia menghirup air, lalu mengeluarkannya. Dan dia lakukan ini sebanyak 3 kali. Kenapa dianjurkan seperti itu? Karena sesungguhnya syaitan bermalam di dalam hidungnya. Di dalam hidung orang yang sedang tidur tersebut. Maka kemudian diberikan penjelasan oleh para ulama, termasuk Al-Qadhi Iyad, yang dia menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, karena sungguh syaitan bermalam di dalam hidungnya, itu bisa bermakna syaitan benar-benar bermalam di hidungnya, benar-benar bermalam di hidung salah seorang di antara kita. Kenapa? Sebab hidung itu adalah salah satu akses, salah satu jalur ke dalam tubuh yang bisa sampai ke dalam hati. Yang dia dari arah luar, yaitu dia dari hidung dan mulut yang dia bisa mengarah langsung ke dalam hati. Tapi di sini syaitan masuk melalui jalur hidung. Karena apa? Karena kalau ketika orang tidur, rata-rata ataupun kebanyakan orang itu mulutnya tertutup. Walaupun ada mungkin beberapa orang yang mereka terbuka mulutnya itu ketika tidur. Akan tapi kalau untuk hidung, ini 24 jam hidung ini terbuka terus. Makanya syaitan terkadang dia menginap di hidung seseorang. Dan bisa jadi ucapan Nabi tersebut itu termasuk kategori isti'aroh. Yaitu masuk dalam kategori perumpamaan. Karena apa? Karena sesuatu yang mengental dari debu dan cairan di hidung itu juga merupakan kotoran yang sesuai ataupun yang selaras dengan apa yang disukai oleh syaitan. Jadi syaitan ini sangat suka dengan sesuatu yang kotor. Makanya kalau di rumah kita nampak rumahnya itu sangat kotor, ataupun ada di kita pernah masuk mungkin di gudang, gudang ini kan tentunya adalah tempat yang kotor, maka ketika kita masuk tentunya hawanya ini
akan berbeda. Dan bau-bau yang kita dapati di tempat tersebut juga berbeda. Kemudian Al-Hafiz ya, Ibnu Hajar juga mengatakan, lahiriah hadis ini menunjukkan bahwasannya fenomena tersebut dialami oleh setiap orang yang tidur. Jadi semua orang yang tidur itu mengalami hal ini, yaitu ditiduri oleh syaitan. Hidungnya ini ditempati oleh syaitan, menjadi tempat bermalam bagi syaitan. Namun, bisa dikhususkan pada orang yang tidak membentengi dirinya dari syaitan dengan berzikir. Jadi orang-orang yang dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia tidur, melakukan adab-adab sebelum tidur, maka syaitan tidak akan bermalam di hidung orang tersebut. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, maka ia menjadi penjaga baginya dari gangguan syaitan. Yang dimaksud adalah malaikat, ya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat kepada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengutus malaikat untuk menjaganya sampai dia terbangun. Ya. Ini ya pembahasan hadis ini sudah kita jelaskan ya pada bab ataupun pada episode-episode sebelumnya. Begitu pula hadis yang mengenai ayat kursi ya, dan syaitan tidak akan mendekatimu, tidak akan mendekati kita ketika kita membaca ayat-ayat kursi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian kita lanjutkan kembali. Ya, di sini penulis yang memberikan judul babnya ataupun judul bukunya yaitu berkaitan dengan rencana busuk syaitan. Ya. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad yang sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mengatakan, sesungguhnya syaitan mengitari ataupun mengelilingi orang-orang yang menghadiri majelis zikir untuk menggoda mereka. Jadi orang-orang yang berada di majelis zikir akan digoda oleh syaitan. Namun ia tidak sanggup untuk memecah belah mereka. Lalu ia mendatangi suatu halaqah ataupun sekumpulan orang, sekumpulan manusia yang membicarakan permasalahan keduniaan, yang berbicara tentang keduniaan, tentang misalnya tentang politik ya dan lain sebagainya. Lantas ia memprovokasi mereka hingga akhirnya mereka saling bermusuhan. Nah, ini yang terjadi ya, sangat banyak sekali terjadi saat ini. Ya, gara-gara beda pilihan sehingga membuat permusuhan ya, sampai dengan memberi gelar ya, dengan nama-nama yang berbeda-beda. Kalau dia pilihannya ini, maka hewan yang disebutkan kepadanya pun ini ya. Kalau dia membela ini, hewannya ini. Pokoknya ada lakop-lakop ataupun julukan masing-masing untuk orang-orang yang dia memilih kelompok ini, memilih kelompok ini dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan ya, provokasi dari syaitan ya. Dan kita tidak sepantasnya seperti itu. Ya. Kalau beda pilihannya sudah. Ya. Kita berlapang dada. Itu semuanya nanti akan ya, kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu kita menggelari orang dengan nama ini, tidak perlu menggelari orang dengan nama ini. Ya. Nah, karena hanya masalah beda pendapat. Ya. Ataupun hanya karena masalah beda pilihan. Ini adalah dalam masalah keduniaan, ya. Dan begitu juga ketika memang ada ya, perbedaan pendapat, misalnya di berkaitan dengan agama. Karena seseorang ketika memilih pendapat A, ya tentunya dia akan mempertanggungjawabkan pendapat yang A tersebut. Ya mungkin dengan berbagai dalil ya, dari ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak perlu menggelari orang dengan nama ini ketika dia menyampaikan pendapat ini, maka dia mendapatkan gelar ini. Tidak perlu seperti itu. Dan ini adalah merupakan provokasi yang dilakukan oleh syaitan. Ya. Maka kemudian lantas ya, ia memprovokasi mereka hingga akhirnya mereka saling bermusuhan. Ya, na'udzubillah min dzalik.
Jangan sampai kita bermusuhan ya hanya gara-gara berbeda pendapat. Ya berselisih pendapat itu biasa. Nanti apa yang kita anggap itu benar, itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita tidak perlu menggelari seseorang ya dengan gelar-gelar yang buruk bagi mereka. Ya, fenomena ini saat sekarang ini sangat sangat banyak sekali. Dan ini adalah merupakan ya, yang diinginkan oleh syaitan, membuat perpecahan. Setelah membuat perpecahan ya, diadu agar mereka saling bermusuhan. Bukan hanya perpecahan saja ya, akan tapi diadu lagi agar mereka saling bermusuhan, saling hasad, saling iri dan lain sebagainya. Padahal sesama kaum muslimin. Padahal Allahnya ya, Tuhannya adalah sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kitabnya juga sama, Al-Qur'an. Nabinya juga sama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi lantas kenapa kita menggelari ya seseorang dengan suatu yang buruk? Ya. Tapi kalau memang dia sudah jelas ya yang dia lakukan ini adalah suatu kekufuran, ya suatu yang mengeluarkan dirinya dari Islam, ya walaupun seperti itu kita tidak boleh memvonis orang tersebut misalnya dengan vonis kafir, menggelarinya dengan orang-orang kafir, itu tidak diperbolehkan. Ya. Tapi kita menjelaskan secara umum ya bahwasanya apabila dia seseorang melakukan amalan ini ya, maka dia masuk dalam perbuatan ini. Ya. Barang siapa yang memberikan sesajen, maka orang tersebut ini dia akan kafir ataupun akan musyrik ya, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi untuk vonis perorangan ini tentunya ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Ya, tidak boleh kita langsung memvonis seseorang. Jadi harus lebih berhati-hati. Ketika kita memvonis seseorang dan orang tersebut tidak ada vonisnya pada orang tersebut, ya, maka vonisnya tersebut akan kembali kepada kita. Jadi kita menggelari seseorang dengan musyrik, ya, maka musyrik ini ketika dia tidak melakukannya, ya, ataupun syarat-syaratnya belum terpenuhi, maka akan kembali kepada diri kita. Makanya harus berhati-hati ya ketika dalam memvonis ya, tentunya untuk memvonis ini adalah ya kita serahkan urusannya kepada para ulama, karena merekalah yang mengetahui ya dalil-dalilnya, mereka yang mengetahui alasan-alasannya kenapa ini disebut sebagai kelompok ini disebut kelompok ini, itu adalah para ulama yang mengetahuinya ya. Sedangkan kita ya jangan ya berani-berani memvonis secara perorangan kepada seseorang. Maka kemudian para ahli zikir itu pun bangkit ya, untuk melerai, untuk memisah mereka sehingga mereka pun berpisah, sehingga mereka pun tidak bermusuhan lagi. Ya, inilah ya perbedaan antara ahli ilmu, orang yang dia senantiasa duduk di majelis ilmu. Mereka akan memisah ya, orang-orang yang sedang bertikai, orang-orang yang sedang bermusuhan, orang-orang yang sedang berpecah belah. Bukan malah ketika dia duduk di majelis ilmu, ya, semakin menggebu-gebu ingin memecah belahnya kaum muslimin. Ya, ini sangat sangat disayangkan sekali dengan fenomena sekarang ini. Maka kemudian syaitan akan mengirim pasukannya untuk menggoda manusia. Ya, syaitan akan mengirim pasukannya untuk menggoda manusia. Ya, Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir, ia berkata, Nabi SAW telah bersabda, Inna iblisa yadu'a arsyahu alal ma'i thumma yab'athu sarayahu fa'adnahum minhu manzilatan. A'zamuhum fitnatan yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kaza wa kaza fayaqul ma sana'ta shay'an qala thumma yaji'u ahaduhum fayaqul ma taraktuhu
hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi qala fayadnihi minhu wa yaqul ni'ma anta qala al-a'mas arahu qala fayaltazimuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, ya, iblis itu menempatkan singgasananya itu di atas air. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya singgasana iblis itu berada di atas air. Ya, di air yang mana wallahu alam bisawab. Nabi tidak menentukan ya di mana tempat ya singgasana iblis tersebut, di air yang mana ataupun di lautan yang mana ya iblis tersebut membangun istananya. Ya, walaupun ada orang yang memvonis ya yang menentukan bahwasanya singgasana iblis itu ya dibangun di Laut Kidul yang ada di Jawa Tengah. Ya, maka ini tentunya ya bisa jadi karena memang itu adalah di lautan secara umum. Ya. Bisa jadi berada di sana ya ataupun bisa juga ya kemungkinan ada juga lautan yang ada di Sumatera Utara ya ataupun mungkin bisa saja di setiap daerah ya ataupun di setiap perairan iblis membangun istananya masing-masing ya bisa saja seperti itu ya. Kemudian apa lalu ia mengirimkan bala tentaranya. Ya, setelah iblis membangun istananya di atas air, maka kemudian iblis mengirimkan pasukannya ya untuk membuat kerusakan tentunya ya, untuk memberikan was-was kepada manusia. Dan orang yang paling dekat kedudukannya dengan iblis ya, nah ini kalau ada orang yang ingin ya paling dekat dengan iblis adalah orang yang paling besar godaannya terhadap manusia. Jadi orang ya ataupun setan yang dia ingin dekat dengan iblis ya, yang ingin dekat dengan ketuanya ataupun ingin dekat dengan presidennya ya, adalah setan yang paling besar ya godaannya terhadap manusia. Yang dia membuat godaan kepada manusia yang paling besar yang keberhasilannya ini semakin besar. Kemudian ya, maka salah satu dari mereka yaitu bala tentaranya mengatakan ya datang dan berkata aku berhasil melakukan ini dan itu. Maka iblis mengatakan ya raja iblis mengatakan engkau belum melakukan apa-apa. Engkau belum melakukan apapun. Padahal dia sudah melakukan banyak yang dia lakukan. Tapi iblis mengatakan kamu tidak melakukan apa-apa. Maka kemudian datang lagi yang lain ya, dan berkata, aku tidaklah meninggalkan mereka, yaitu manusia, hingga aku berhasil memisahkan suami dari istrinya. Maka kemudian iblis pun lalu menyuruhnya supaya mendekat. Ya, mendekat kepada iblis, ya, seraya berkata, engkau hebat. Jadi orang ataupun syaitan yang bisa membuat ya antara suami dengan istri berpisah, maka dia ya mendapatkan penghargaan, ya, mendapatkan ya, ucapan hebat oleh Raja Iblis, oleh Iblis. Ya, ini yang dilakukan oleh Iblis ya memberikan penghargaan kepada syaitan-syaitan yang mampu, yang bisa memecah ya, memecah belah ataupun yang bisa menceraikan antara suami dengan istri. Ini yang dilakukan oleh syaitan. Ya, makanya jangan sampai ya, kita menjadi orang yang menjadi perantara ya, dari syaitan yang membuat cerai antara suami dengan istri orang lain. Tidak boleh seperti itu. Jangan sampai kita menjadi ya penengah. Ya, penengahnya di sini bukan untuk keadilan, tapi dia menginginkan sesuatu sehingga dia buatlah mereka suami istri ini ber,
bercerai. Jadi ketika ada suami dan istri yang dia bercerai, ya, maka setan akan mendapatkan ungkapan hebat oleh raja iblis. Sama seperti kita ketika kita sedang bekerja, mengerjakan sesuatu, ya, kita mendapatkan pujian, ya, mendapatkan penghargaan, ya, dari perusahaan kita, ya, ini akan membuat kita senang, ya, ataupun dikatakan oleh atasan kita, kamu hebat, ya, bisa meloloskan proyek ini, hebat, bisa mendapatkan keuntungan yang besar untuk perusahaan, ya, kita sudah senang. Lah, hanya ucapan saja. Begitu juga sebaliknya, ketika kita sudah bekerja keras, ya, bukan malah dipuji, akan tapi malah direndahkan. Ya, tentunya ini, ya, membuat diri kita tidak senang. Walaupun dia hanya sekedar ucapan, ini bisa membuat hati kita menjadi senang. Maka seperti itulah yang dilakukan oleh iblis kepada pasukannya, kepada setan-setannya yang dia utus, ya, untuk menggoda manusia. Dan setan yang dia berhasil menggoda manusia adalah yang dia bisa memecahkan antara suami, memisahkan antara suami dan istrinya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian, ya, Al-A'mash, yaitu perawi dari hadis ini, mengatakan, menurutku, beliau mengatakan, lalu iblis memeluknya. Maksudnya memeluk syaitan yang dia berhasil menceraikan antara suami dengan istrinya. Kemudian dari hadis yang lain, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila pagi hari tiba, iblis menyebarkan bala tentaranya di muka bumi. Jadi setiap hari iblis menyebarkan, ya, bala tentaranya di muka bumi. Ia kemudian berkata, siapa yang berhasil menyesatkan seorang muslim, ya, seorang muslim saja, ya, maka aku akan sematkan mahkota di atas kepalanya. Siapa yang berhasil, ya, menyesatkan seorang muslim, ya, maka akan kusematkan mahkota di atas kepalanya. Akan aku berikan mahkota kepada dirinya. Ini tentunya adalah suatu yang besar. Ini adalah sayembara yang dilakukan oleh iblis. Siapa yang bisa menyesatkan manusia, ya, satu saja, maka akan mendapatkan mahkota penghargaan dari iblis. Jadi kalau kita sudah, ya, misalnya, ya, kita tertarik dengan sayembara iblis, ya sudah, sesatkan semua manusia. Apalagi, ya, sekarang ini, ya, sangat banyak sekali, ya, dai-dai, penceramah-penceramah, ya, yang menyesatkan umat Islam. Ya, yang seharusnya haram, dia katakan menjadi halal. Yang seharusnya haram, ya, dia katakan menjadi halal. Yang seharusnya halal, dia katakan menjadi haram. Ini adalah penyesatan tentunya namanya. Yang awalnya ini disebut dengan kesyirikan, ya, dengan hadirnya ini mengatakan ini tidak termasuk kesyirikan. Ya, ini adalah dai-dai penyesat. Ya, yang dia hanya ketika menyampaikan tujuannya hanya agar manusia itu senang kepada dirinya. Sedangkan dai yang betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengatakan yang haram tetap haram, yang sesat tetap sesat, ya, yang halal tetap halal, ya, yang syirik tetap syirik, ya, walaupun banyak manusia yang membencinya, walaupun banyak orang-orang yang tidak menyukainya. Kenapa? Karena hidayah itu adalah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang dia berhasil menyesatkan, ya, satu manusia saja, maka dia akan mendapatkan
penghargaan atau mendapatkan ya, mahkota dari raja iblis. Kemudian ada syaitan yang berkata, aku terus bersama fulan menggodanya hingga dia menceraikan istrinya. Kemudian iblis pun menjawab, ya, sebentar kemudian dia akan menikah lagi. Jadi suami dan istri yang dia bercerai ada kemungkinan akan menikah lagi. Kemudian syaitan yang lainnya berkata, aku terus bersama si fulan hingga dia berzina. Ya, melakukan perzinaan. Maka iblis pun berkata, kamu hebat. Ya. Jadi orang yang dia ataupun syaitan yang dia bisa menggoda manusia agar melakukan perbuatan zina, ini juga disebut oleh iblis termasuk orang-orang yang hebat. Kemudian setan yang lain ya juga berkata, aku terus bersama fulan hingga ia meneguk khamar, hingga dia meminum minuman keras, hingga dia meminum minuman yang memabukkan. Maka iblis pun berkata, kamu hebat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang lainnya lagi berkata, aku terus bersama fulan hingga dia membunuh. Ya, maka iblis pun berkata, kamu hebat. Kamu hebat. Ya, hadis ini ya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab As-Sahihah. Ya. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, perbuatan-perbuatan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu adalah perbuatan-perbuatan maksiat yang mudah untuk dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, seperti perzinahan. Sekarang ini sangat mudah sekali ketika seseorang ingin melakukan perzinahan. Ya, bisa melalui HP-nya. Ya. Bisa dia pokoknya sangat sangat mudah. Ya, padahal ketika kita ingin melakukan perbuatan maksiat, ketika seseorang ingin melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus keluarkan ya uangnya ya, untuk kemaksiatan tersebut. Kan seperti itu. Ketika kita ingin berzina dengan seseorang misalnya, ataupun ada seseorang yang ingin berzina dengan seseorang, maka dia harus mengeluarkan uangnya untuk melakukan perzinahan tersebut. Yang seharusnya uang tersebut bisa diberikan oleh istrinya, bisa dipergunakan oleh istrinya ya, untuk ke makanan kesehariannya, ya, untuk nafkahnya, ya, akan tapi dia berikan kepada perempuan yang dia zinai. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ada seseorang yang dia ingin melakukan perbuatan zina, ya, tentunya dia harus mengeluarkan harta, mengeluarkan uang. Akan tapi dia tidak mau ya mengeluarkan uangnya tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa mengeluarkan uangnya ya hartanya sangat banyak sekali untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dia tidak mau ya mengeluarkan hartanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bersedekah dia hanya menyedekahkan paling banyak 100.000, akan tapi untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dia rela mengeluarkan berjuta-juta. Rela dia mengeluarkan uangnya 1 juta, 2 juta, 5 juta untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian perbuatan zina tadi disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, setan yang berhasil ya menggoda manusia agar dia melakukan perbuatan zina, ya, maka setan memberikan kata hebat kepadanya. Kemudian setan yang dia bisa menggoda manusia agar dia meminum minuman keras, ya, agar dia bisa mabuk, maka dia juga mengatakan hebat kepada setan tersebut. Dan juga kepada orang yang dia melakukan pembunuhan, yang membunuh, ya sekarang ini sangat mudah sekali orang melakukan pembunuhan. Hanya masalah perkara kecil, ya, kemudian dia sanggup untuk membunuh.
bahkan terkadang tanpa masalah apapun, ya, dia tega untuk membunuhnya. Ya, maka syaitan mengatakan, ataupun iblis mengatakan kepada syaitan ini, engkau hebat. Ya, syaitan yang bisa menyesatkan seseorang agar dia melakukan pembunuhan, ya, ini adalah syaitan yang sangat hebat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita lanjutkan kembali, ya, di sini Syekh, ya, Wahid Abdul Salam Bali, ya, membuat judul babnya pada kitabnya ini dengan judul yang baru, yaitu iblis ataupun syaitan itu hanya bisa memberi rasa was-was, hanya bisa memberikan bisikan-bisikan saja, dan ini adalah merupakan bukti lemahnya syaitan. Nah, banyak di antara kaum muslimin yang dia tertipu dengan sinetron-sinetron sehingga mereka mengatakan syaitan ini kuat. Ya, padahal di sini tidak. Di sini Syekh Wahid mengatakan syaitan itu hanya bisa memberikan was-was saja, dan itu adalah merupakan lemahnya syaitan. Ya, hanya bisa memberikan rasa was-was, hanya bisa memberikan bisikan-bisikan. Kalaupun dia bisa memberikan kekuatannya kepada manusia, itu pun tidak sepenuhnya itu semua dibantu oleh syaitan. Kalau syaitannya pergi, kekuatannya pun sudah pergi, hilang. Ya. Berapa banyak orang yang dia memiliki ilmu kebal misalnya, kebalnya itu karena ada syaitannya di situ. Tapi ketika syaitannya itu pergi, maka ilmu kebalnya juga hilang. Berarti ilmunya ini adalah bukan ilmu yang permanen. Ya, karena kalau syaitannya pergi karena mati misalnya, ya orang tersebut pun bisa tidak memiliki ilmu kebal lagi. Itulah merupakan buktinya lemahnya syaitan. Ya, syaitan tidak bisa memberikan kekuatan kepada manusia, tapi syaitan bisa membantu manusia. Ini yang banyak dilakukan oleh, ya, orang-orang zaman sekarang ini. Syaitan dengan mudah mempermainkan, ya, orang kafir, menyesatkan dan menggiringnya kepada kerusakan di muka bumi. Ya, jadi syaitan, ya, dengan mudah, ya, memberikan bisikan-bisikan kepada orang kafir. Ini yang dilakukan orang-orang kafir dari zaman dahulu, ya, sampai zaman sekarang. Ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir, yaitu apa? Menyesatkan manusia. Ya, menyesatkan manusia dan menggiringnya kepada kerusakan di muka bumi ini. Membuat kerusakan di muka bumi ini dengan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dilakukan oleh orang-orang kafir. Dan kemudian, ya, kaum muslimin, orang-orang Islam terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafirnya, mereka ini membuat kerusakan di muka bumi dengan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya, ya, dalam sistem isinya keuangan, ya, mereka orang-orang kafir sangat gencarnya dengan ribanya. Ya, mereka sebut dengan bunga bank misalnya, ya. Ataupun dengan sebutan-sebutan yang lain. Ya, padahal itu adalah termasuk perbuatan-perbuatan riba. Ini adalah sistem yang dipakai oleh orang-orang kafir terdahulu. Ya, sampai sekarang masih dipakai. Ya. Itulah tujuan dari syaitan, adalah menggoda orang-orang kafir agar melakukan kerusakan di muka bumi ini. Memberikan pinjaman kepada orang lain dengan bunga. Minjam, ya, 100 juta. Yang ke bank minjam 100 juta, yang dia dapat 90 juta, ya, tapi ketika membayar dia harus membayar 120 juta. Inilah sistem yang digunakan oleh orang-orang kafir. Tapi kaum muslimin sekarang ini sangat bangga sekali ketika bisa lolos, bisa berhasil meminjam uang di bank, padahal sistemnya minjamnya 100 juta, yang dia dapat 90 juta, yang dia harus bayar adalah 120 juta. Berapa kerugian yang dia dapatkan? Sudah, so, dia rugi di dunia, ya, dia nantinya akan rugi nanti di akhirat juga. Ini adalah sistem, ya, yang dibuat oleh orang-orang kafir
dan masih banyak yang digunakan oleh orang-orang Islam. Karena memang tujuan dari orang-orang kafir ini ya adalah membuat kerusakan di muka bumi. Setan sengaja menggoda orang-orang kafir ya akan memberikan fasilitas-fasilitas ya untuk membuat kerusakan di muka bumi ini. Dan setan ingin melakukan hal yang sama terhadap seorang mukmin. Nah, jadi setan ingin melakukan ya hal yang sama, yaitu apa? Ingin menyesatkan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar dia bisa menyesatkan orang tersebut dengan berbagai macam cara. Ya, namun apa? Akan tetapi dia tidak sanggup. Ya, syaitan tidak akan sanggup ya menggoda ya ataupun tidak akan sanggup menyesatkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang mukmin ya tidak akan bisa disesatkan oleh syaitan. Ya, dan juga apa? Tak ada yang bisa dilakukannya selain memberikan rasa was-was. Selain memberikan bisikan-bisikan saja. Ini adalah merupakan bukti ya lemahnya syaitan. Dia hanya bisa memberikan bisikan-bisikan saja. Tak lebih dari itu. Ya. Lalu ya, beliau lalu menjawab tilka mahdul rasa was-was ya, tak lebih dari itu, itulah sebabnya pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang was-was ini, maka beliau pun lalu menjawab tilka mahdul iman. Itu semata-mata keimanan yang murni. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, pernah ditanya berkaitan dengan was-was. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan ya, tilka mahdul iman. Itu semata-mata keimanan yang murni. Jadi orang-orang yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu setan hanya bisa memberikan rasa was-was. Ya, jadi keimanan yang murni ya, yang bisa dilakukan oleh setan kepada seseorang yang memiliki keimanan yang murni ini hanya bisa memberikan rasa was-was saja. Hanya bisa memberikan bisikan-bisikan saja. Ya, jadi kalau ada kaum muslimin yang dia sampai bisa melihat ya, ataupun bisa bekerja sama dengan jin, bisa bekerja sama dengan syaitan, ya, ini masih dipertanyakan keimanannya. Karena dia bukan hanya bisikan saja, akan tapi dia bisa berinteraksi langsung dengan syaitan tersebut, dengan jin tersebut. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tilka mahdul iman. Ya, jadi was-was itu ya was-was yang diberikan oleh syaitan tersebut itu semata-mata karena keimanan yang murni yang engkau miliki tersebut. Jadi syaitan bisanya hanya memberikan bisikan-bisikan saja. Ya, selebihnya dia tidak bisa melakukan kemanfaatan, tidak bisa juga memberikan kemudaratan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian suatu ketika ya, orang-orang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami merasakan pada diri kami sesuatu yang berat bagi salah seorang di antara kami untuk membicarakannya. Maka kemudian beliau Rasulullah mengatakan, kalian benar-benar merasakannya? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, kalian betul-betul merasakan rasa berat tersebut? Ya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban kepada mereka, ya, itu adalah bukti nyata iman yang murni. Itu adalah bukti nyata iman yang murni. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan itu. Ya. Jadi orang-orang yang dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia mengatakan merasakan ya pada diri mereka suatu yang berat, ya berat di sini adalah berat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat untuk
melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, apakah kamu betul-betul merasakan hal tersebut, merasakan beratnya hal tersebut? Ya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya mengatakan itu adalah bukti nyata iman yang murni. Jadi ketika ada seseorang yang dia sangat berat sekali untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ini adalah kerjaan dari syaitan tersebut untuk memberikan was-was ya sehingga kita malas untuk melakukan ibadah tersebut. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh syaitan. Selebihnya syaitan tidak bisa melakukan apa-apa. Makanya Nabi SAW hanya mengatakan itu adalah bukti nyata dari keimanan yang murni yang ada pada dirimu. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menjelaskan sabda Rasulullah SAW. Maknanya ya yang hadis yang tadi sabda Rasul itu semata-mata keimanan yang murni ya, maknanya adalah beratnya kalian untuk membicarakannya menjadi bukti nyata iman yang murni bersumber dari kemurnian iman karena menganggap berat hal demikian dan rasa takut yang sangat untuk mengucapkan perkataan seperti itu apalagi meyakininya. Sesungguhnya perasaan demikian hanya dimiliki oleh orang yang sempurna imannya dan tidak mempunyai kebimbangan dan keraguan. Ini dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya ya, Syarhul Muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di sini Syekh Wahid Abdul Salam Bali melanjutkan kembali pembahasannya berkaitan dengan bisikan syaitan dalam salat, ya. Karena tentunya di antara kita ya kaum muslimin tentunya pernah merasakan bisikan-bisikan ya ketika sholat tentunya ya kaum muslimin pernah merasakan bisikan-bisikan. Makanya di sini kemudian penulis memberikan judul bukunya ya judul babnya ini adalah dengan bisikan syaitan dalam sholat. Ya. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Abu Al-A'la bahwa Utsman bin Abi Al-As datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Sungguh syaitan telah menghalangiku dari salatku dan bacaanku. Dia menimbulkan was-was dalam hatiku." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzaka syaitan yuqalu lahu khanzab. Fa idza ahsastahu fata'awwadz billahi minhu." Watfil ala yasarika salasan. Jadi ada ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, setan telah menghalangiku dari salatku dan bacaanku lalu menimbulkan was-was, ya, menimbulkan keraguan-keraguan ketika aku salat. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzaka syaitan." Itu adalah syaitan, ya. Yuqalu lahu khanzab. Itu setan yang bernama khanzab. Jadi ada setan khusus yang dia menggoda manusia yang sedang salat, inilah yang disebut dengan setan khanzab. Ya. Fa idza ahsastahu, apabila engkau merasakannya, fata'awwadz billahi minhu, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Watfil ala yasarika salasan, dan meludahlah ke sebelah kirimu sebanyak tiga kali. Ya. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merasakan was-was dalam salat kita, maka kita harus melakukan hal ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita kekuatan, yang memberikan kepada kita ya keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhiri, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.